Longsor akibat guyuran hujan terjadi di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya ratusan warga mengungsi dan sejumlah ruas jalan tertutup material tanah. Longsor di Desa Kutapiba terjadi akibat hujan deras yang terus melanda sejak kemarin. Longsor membuat rumah warga dan akses jalan tertutup oleh material tanah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri mengevakuasi warga yang sempat terjebak di rumah mereka. Warga dievakuasi ke beberapa tempat yang menjadi posko pengungsian sementara. Sedikitnya 150 orang warga mengungsi akibat longsor yang terjadi. Kita kena longsor, rusak semuanya, kan kami juga takut itu, jadinya diungsikan dulu. Udah berapa hari di sini? Baru satu malam. Untuk masyarakat sendiri yang ada di sana masih ada apa? Semuanya sudah di masih ada, sini? Masih ada. Kira-kira berapa orang? Ya kurang lebih ada. Ada 10 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah akses jalan hingga kini belum bisa diakses warga. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Longsor juga terjadi di dusun yang sama.